Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gua hanya untuk nge-review untuk Player Dynamics Visual versi ketiga guys. Nah di sini dynamic player visualnya udah ada tersedia filenya. Jadi kalau kalian bingung, masih bingung dengan cara yang gua pasang, kalian bisa cek di installation di sini. Dan ini sangat banyak sekali guys. Disclaimer, kalau ini bakalan belum tentu work gitu guys. Kasih tahu aja untuk ini belum tentu work semuanya di gua gitu. Mungkin di kalian bisa work. Karena di sini harus input PS21 hop. Dan itu di mana kalau kalian input ini di Football Lab 2025 atau PES 2021. Football Lab 2025 gua nggak tahu work atau tidak, tapi PES 2021 insyaallah work, tapi nggak tahu itu tebelah atau enggak celananya, nanti kita bisa lihat sendiri di sini. Oke, di sini contohnya di sini udah ada file hop dan file slider. Nah, di sini kan ada tulisan disable all accessories model accessories mode. Nah, di sini suruh disable semuanya, harus pakai gini aja, ini doang. Berarti di situ harus beberapa di sini udah disiapkan semuanya. Jadi kita tinggal ini. Nah, di sini ada versi 1, versi 2, versi 3. Gua nggak tahu sih artinya versi 1, versi 1, versi 3 ini. Gua akan pakai versi 3 ya, versi akhir ya. Karena di sini gua mereview untuk versi ketiganya. Nah, kita ke Apple Ball Pass 2021, kalian paste di sini. Oke. Okay. Kalian replace seperti biasa. Oke, okay, di sini sudah filenya sudah ada. Di sini yang tadi kita udah paste. Terus kita buka Cinder Smoke Patch karena gua akan menggunakan di Smoke Patch. Smoke Patch sepertinya belum ada mod-mod yang dari itu karena ini gua fresh untuk yang baru. Jadi gua belum ada itu seedernya. Nah, di sini ada konten lip dan CPK modules. Nah, di sini ada add-on lagi, ada player visual. Ini banyak banget nih, guys. Dan apakah akan bingung gitu? Gua nggak tahu. Oke, kita copy paste seperti ini. Kita modul kita tarik sini. Kita paste dan aja langsung, guys. Oke. Dia lagi mengcopy paste semuanya. Kalian harus mencopot semua yang berkaitan dengan body mode ya, yang dikasih tahu di situ. Nah, di sini kita buka slider ini untuk memasangnya. Oke. Okay. Tadi di sini installationnya, nah ini kan ada nih, nih semuanya ini. Kita copy, kita masuk ke sini, kita paste di bawah. Oke. Okay. Banyak banget ya guys, sampai sebanyak ini ya. Oke, okay, kita lanjut di sini. Nah, ini add-on luar model dan global. Oke. Okay. Di sini kita akan dibawa kit server aja. Jadi enggak mengganggu. Yes, oke. Okay. Kita set. Udah seperti itu. Sepertinya udah sih. Tuh sudah itu, sudah dipasang dengan ini. Kita nggak tahu apakah ini work atau tidak di Football di SP21 gua. Dan itu yang sudah gua katakan untuk kalian. Work atau tidaknya tergantung kalian, kalian mencobanya sendiri aja nanti. Gua pastiin sih kalau ini bakalan apa, celananya bakalan error atau apa, nggak tahu nih. Ini kenapa force wash nih guys? Oke, okay, sabar, stick gua belum hidup nih guys. Ini kelamaan stick nih. Loadingnya nih emang gak lebih rumit gitu. Salahnya tadi tuh coba hidupkan duluan. Oke. Okay. Kita udah sampai sini. Oke. Okay. Kita edit. Kita ke player yang nih, cap ya guys, grilis ya. Nah itu kan, gua nggak tahu sih player dinamik ini gunanya apa, tapi ini celananya kebelah ya, kayak sih ndak sih guys.
Nah, ini udah gua pasang body mode-nya. Tapi nggak tahu apa aja yang ada. Kemarin sih yang gua lihat itu sekilas hanya Lewandowski, Haaland yang ada perubahan. Tapi kayak bajunya berubah gak sih? Gua cek di sini. Kayak ada perubahan sih guys dari kitnya ya. Tapi ini gua gak tahu ya, ini termasuk yang punya perubahan dari Maiduran yang kemarin itu atau enggak gitu guys. Kayaknya sih enggak sih ya. Jadi semoga untuk kalian work ya, tidak terbelah celananya gitu. Dan ini bisa kalian komen di bawah kalau ini work atau tidak. Tapi caranya seperti itu yang tadi ya. Emang agak lebih sulit sih. Nah kalau Maiduran kan dia kosaki itu bolong guys, tapi ini nggak tahu, ini nggak bolong. Nah kalian bisa komen di bawah apakah ini work atau tidak, atau ada tambahan lain. Kalian bisa DM gua di IG atau Facebook. Misal ada tambahan lain gitu untuk pemasangannya, gua nggak tahu juga. Nah jadi seperti itulah dia caranya yang tadi itu, tidak sesulit apa sih, cuman copy paste gitu ya. Tapi udah gua copy paste semuanya, udah gua pasang ekornya juga, udah gua pasang itu apa PS21 hop ya, harusnya ini berhasil gitu ya. Tapi nggak tahu juga, semoga ini tidak ada kendala sama sekali guys. Di sini sih perbedaan sih ada game this auto kan oleh dia gitu guys. Oke, paham, sedikit memahami. Oke. Nah di sini kita bisa lihat kalau itu work atau tidak dari sini ya guys. Ini work sebenarnya. PS21 Hawk tuh berjalan gitu ya, under shock light. Tuh kalau ada tatonya si siapa nama Garnacho itu di kaki, itu berarti work. Karena kalau tidak work, itu tatonya tidak muncul guys gitu. Itu intinya dari semuanya gitu. Berarti ini work. PS21 Hawk-nya itu work. Dan celananya tidak terbelah. Ini untuk PS21, kalau Football Lab 2025 gua nggak tahu. Jadi kalian bisa tes diri. Oke, mungkin ini saja yang akan gua review untuk kalian semua. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan akan gua share pagi ini juga untuk update kali ini guys. Terima kasih. Langsung saja kita tutup. Assalamualaikum. Dan bye-bye. Oh, omat salah seperti ini. Salam Prayudi Star Games. Bye-bye.